Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah taubatnya sahabat Dihyah Al-Kalabi yang tega habisi 70 putrinya. Kisah taubatnya sahabat Dihyah Al-Kalabi. Kisah ini benar-benar nyata terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu ada seorang ayah yang dititipi Allah 70 anak perempuan. Namun karena masalah sepele, sang ayah tega membunuh anak-anak perempuannya. Padahal mereka adalah darah dagingnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Perbuatan ini benar-benar dosa besar karena telah menyia-nyiakan amanah Allah. Dalam Islam, orang tua dituntut untuk memenuhi hak anak, menyayangi mereka, dan dilarang membunuh mereka karena takut miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Namun, di akhir kisahnya, kelakuan pria pembunuh ini akhirnya membuat Nabi menangis dan menjadi idola umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan dahulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang raja Arab yang kafir bernama Dihyah Al-Kalabi. Paras raja Dihyah ini sangat tampan sekali sehingga tak heran apabila ia berjalan maka banyak para wanita-wanita yang terpesona untuk memandangnya. Nabi Muhammad kala itu ingin sekali agar Dihyah Al-Kalabi masuk Islam karena di bawah kekuasaannya ada 700 orang dari keluarganya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan Dihyah Al-Kalabi agar masuk Islam. Nabi berdoa, "Ya Allah, karunikanlah Islam kepada Dihyah Al-Kalabi." Kemudian di saat Dihyah Al-Kalabi hendak masuk agama Islam, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi wahyu kepada Nabi Muhammad setelah salat fajar. "Wahai Muhammad, aku sudah melemparkan cahaya iman ke dalam hati Dihyah Al-Kalabi. Dia sekarang akan menemuimu." Dan ternyata benar, Allah telah menanamkan iman dalam hati Dihyah. Dihyah Al-Kalabi lalu datang dan masuk ke masjid untuk bertemu Nabi. Melihat kedatangan Dihyah, Nabi Muhammad kemudian mengangkat selendangnya dari punggung lalu menggelarnya di atas lantai. Nabi kemudian menunjuk ke arah selendangnya. Melihat penghormatan Nabi, Dihyah lantas menangis meneteskan air mata. Ia lalu mengangkat selendang dan dicium lalu meletakkannya di atas kepala dan kedua matanya. Dihyah Al-Kalabi kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah syarat-syarat masuk agama Islam? Kemukakanlah kepadaku." Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Hendaknya kau ucapkan, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Setelah itu tiba-tiba Dihyah menangis. Nabi lantas bertanya kepada Dihyah, "Mengapa kau menangis seperti ini Dihyah? Apakah sebab kau masuk agama Islam atau karena suatu lainnya?" Setelah itu tiba-tiba Dihyah menangis. Nabi lantas bertanya kepada Dihyah, "Mengapa kau menangis seperti ini Dihyah? Apakah sebab kau masuk agama Islam atau karena suatu lainnya?" Dihyah Al-Kalabi kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya diriku sudah melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Maka tanyakanlah kepada Tuhanmu apa penghapus-penghapusannya. Jika dia menyuruhku membunuh diriku, maka aku akan bunuh diri. Dan jika dia menyuruhku mengeluarkan sedekah dari hartaku, maka aku akan mengeluarkannya." Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Apa dosa-dosa itu wahai Dihyah?" Dihyah menjawab, "Saya adalah salah seorang raja Arab. Saya malu jikalau aku memiliki anak-anak perempuan yang bersuami, supaya tak ada yang mengatakan Fulan bin Fulan adalah menantunya, Dihyah Al-Kalabi. Maka 70 dari anak-anak perempuanku itu telah kubunuh dengan tanganku sendiri." Mendengar pengakuan Dihyah Al-Kalabi, Nabi Muhammad kemudian merasa kebingungan.
Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan membawa wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, katakanlah kepada Dihya Al-Kalabi, demi keperkasaanku dan keagunganku, sesungguhnya setelah kau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku mengampuni kekafiranmu selama 60 tahun dan celaanmu terhadapku selama 60 tahun. Maka kenapakah aku tak mengampuni pembunuhan putri-putrimu sedangkan mereka adalah milikmu? Subhanallah. Begitu maha agung dan pengampun Allah subhanahu wa ta'ala itu. Setelah membaca syahadat, dosa Dihya sebesar itu Allah maafkan semuanya. Kemudian menangislah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi lantas berkata, Ilahi, engkau telah mengampuni Dihya atas pembunuhan terhadap putri-putrinya hanya dengan sekali ucapan syahadat. Maka kenapakah engkau tak mengampuni orang-orang mukmin atas dosa-dosa kecil mereka dengan syahadat berkali-kali? Subhanallah. Begitu besar pengampunan Allah. Mari mengenal sedikit lebih dekat siapa itu Dihya dan peranannya di masa Nabi. Kata Dihya, ada yang mengucapkannya dengan difatah, dalnya menjadi Dahya, dan ada yang kasroh, dalnya menjadi Dihya. Itulah dua dialek pemanggilan Dihya. Beliau memiliki nama lengkap Dihya bin Khalifah bin Farwah Al-Kalabi. Ia adalah seorang pria yang memiliki wajah tampan dan menawan. Maka tak heran apabila ia mendatangi kota Madinah, para wanita pingitan semuanya keluar untuk melihatnya. Karena saking tampannya, sampai-sampai malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi dengan menyamar menyerupai wajah Dihya Al-Kalabi. Setelah lama memeluk agama Islam, Dihya Al-Kalabi banyak menyaksikan rangkaian peristiwa setelah perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dihya Al-Kalabi adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sahabat Nabi yang dianugerahi keutamaan yang tak dimiliki sahabat lainnya, yaitu malaikat Jibril kerap mendatangi Nabi dengan menyerupai wajah Dihya. Sahabat Dihya Al-Kalabi diberi umur dan hidup sampai masa kekhalifahan Muawiyah. Beliau juga banyak mengikuti jihad pertempuran. Dihya bertempat tinggal di Al-Mizih, yaitu sebuah desa dekat kota Damaskus. Dahulu beliau pernah diutus Nabi untuk mengantarkan surat Nabi kepada pembesar Busra, untuk kemudian supaya diserahkan kepada Heraklius, seorang kaisar Romawi. Surat itu berisikan ajakan memeluk agama Islam. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Setelah kaisar Heraklius menerima surat dari Dihya, ia kesulitan untuk menerjemahkannya surat itu. Maka dipanggillah translator atau penerjemah. Sang kaisar lantas mengundang kerabat dekat Nabi yaitu Abu Sufyan untuk ditanya dan memverifikasi kenabian dari Muhammad. Adapun isi surat dari Nabi Muhammad SAW adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Pengasih, dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, pemuka Romawi, keselamatan semoga selalu tercurahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk Tuhan. Berikutnya, saya ajak Anda dengan seruan masuk Islam, syahadat. Peluklah Islam, Allah akan memberikan Anda pahala berlipat ganda. Jika Anda tidak berkenan, Anda akan memikul dosa arisyin, dosa semua keluarga kerajaan. Sebab dalam beragama, keluarga pasti akan ikut Heraklius. Hai para ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang berserah diri kepada Allah. Itulah kisah sahabat Dihya Al-Kalabi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.